Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait lawan hegemoni Amerika Serikat, Rusia, Korea Utara sepakat saling bantu hadapi serangan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji saling membantu melawan agresi jika Rusia atau Korea Utara diserang. Dalam kunjungannya ke Korea Utara, Putin menandatangani Fakta Kemitraan Strategis dengan Korea Utara yang akan berfungsi sebagai peta jalan kerjasama masa depan di semua bidang. Kerjasama ini termasuk hubungan budaya dan pariwisata, hingga perdagangan, hubungan ekonomi, dan keamanan. Putin mengatakan dokumen kemitraan komprehensif antara lain mengatur tentang saling membantu jika terjadi agresi terhadap salah satu peserta. Putin mengatakan Korea Utara menganggap Amerika Serikat dan sekutunya bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, merujuk pada memanasnya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Propaganda Barat yang terlalu sering digunakan tidak bisa lagi menyembunyikan niat agresif geopolitik Barat. Putin mencatat bahwa negara-negara Barat memasok senjata canggih ke Ukraina dan telah memberikan lampu hijau kepada Ukraina untuk menyerang Rusia. Oleh karena itu, Rusia tidak mengesampingkan pengembangan kerjasama militer dengan Korea Utara yang memungkinkan saling membantu jika negaranya menghadapi agresi, dikutip dari TASS. Presiden Rusia itu juga mengecam Dewan Keamanan PBB yang menjalankan embargo senjata dan lainnya terhadap Korea Utara. Putin mencurigai Amerika Serikat berada di balik aturan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merevisi aturan itu. Dikutip dari AP, Putin menegaskan Rusia dan Korea Utara akan terus merentang sanksi yang telah diubah Barat menjadi alat untuk mempertahankan hegemoni mereka. Demikian berita terkini terkait lawan hegemoni Amerika Serikat, Rusia, Korea Utara sepakat saling bantu hadapi serangan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.